saya sebut dalam konteks jenis politik apapun di dunia ini, baik politik keagamaan atau politik sekular, bila dia dalam konteks negara-negara sosialis di mana ideologi sosialis itu hegemoniknya, bagaimanapun kita mesti terima hakikat bahwa sudah tentu akan adanya minoritas yang tak akan terima. Jadi ini juga satu persoalan yang saya rasa pas dan semua parti politik mesti pertimbangkan. Karena kalau nak guna jalan yang lembut, jalan yang sopan macam mana pun, mesti ada juga yang hard rock gini, yang dalam klub-klub tu yang macam mana pun suka, senang dan mau hidup gini. Nah, soalnya apakah dalam pertarungan politik dan dalam perlumbaan untuk kuasa ini, kita sedar bahawa state itu, kalau ia mempunyai kuasa mutlak di mana ia dapat mengeliminasikan semua kelompok-kelompok minoritas ini, ini juga satu yang bahaya. Karena walaupun kita tak terima dan kita tak setuju dengan pendapat mereka atau cara hidup mereka itu, sekurang-kurangnya saya rasa atau yang perlu adalah satu pengakuan bahawa mereka ini mungkin tak ada hak untuk hidup begitu, tapi ada hak untuk menentukan cara bagaimana mereka akan cari jalan mereka sendiri. Tak semestinya orang yang menanggih darah itu akan tinggal menanggih darah seumur hidupnya. Jadi saya rasa ruang itu, space itu penting. Dan buat saya, ini yang saya ambil daripada wawancara dengan orang PKS ini. Kerana keraguan mereka bahawa kalau state itu terlalu kuat, mempunyai kuasa yang mutlak, absolute state, apa yang bilangkan Leviathan, Hobbesian state. Dan saya setuju, saya rasa state yang mempunyai kuasa yang mutlak itu jauh lebih bahaya. Walaupun tujuannya, matlamatnya yang bagus, tapi kerana kelemahan manusia dan kemungkinan kuasa itu disalahgunakan, itu yang buat saya menimbulkan ketakutan. Saya tak takut kena Elton John dibankan, tapi yang saya takut adalah kalau mana-mana parti, tak kira parti sekular juga, parti sekular juga, kalau dia mempunyai kuasa yang mutlak begitu, seperti rezim Soeharto yang mempunyai kuasa yang mutlak hingga mengharamkan semua gerakan-gerakan keagamaan termasuk Kristian dan Muslim, itu juga bahaya. Dan saya rasa sekurang-kurangnya saya haraplah golongan intelektual dan aktivis PAS sedar bahawa ini bukan masalahnya, bukan Islam. Islam bukan masalahnya. Masalahnya state. Karena state sebagai satu tool ini, kalau kita investkan semua kuasa dalam state itu, apa yang kita mungkin lahirkan adalah satu absolute state. Dan absolute state itu, ya mungkin satu generasi, dua generasi, semuanya okey. Tapi kalau apabila wujudnya dictator itu, kombinasi dictator dan absolute state itu, wah, itu yang kita takut. Saya rasa paranoia yang kita lihat sekarang ini di Malaysia, kerana walaupun kita tak pernah hidup dalam dictatorship, tapi kita pernah rasa kuku bersih kerajaan di sini. Jadi kita takut bahawa, balik kepada soalan apabila PAS mengambil kuasa, akan dia PAS jadi lebih hantu daripada ambo atau buah. Nah, itu yang kita takut. Tapi PAS, kalau PAS sebagai parti, itu bukan bahayanya. Bahayanya adalah kombinasi parti dengan state apparatus. Jadi apakah jenis state yang kita ingin bina di Malaysia ini? Mungkin itu satu subjek yang kita patut discuss dengan detail. Karena saya rasa kalau di Malaysia ini kita tak discuss state sebagai instrumen itu. Kita discuss parti politik. Tapi kita lupa state power ini satu yang agak baru. Dan lebih lagi sekarang dengan zaman teknologi ini, state kalau kita lihat seperti di Singapura gitu kan, keupayaan state untuk mengkontrol semua internet, Facebook, SMS pun dia boleh check. Nah, kalau satu parti yang perspektif yang maksimalis mendapat kuasa state gitu, maknanya ruang individu itu baik untuk benda-benda yang tak berbahaya ya. Mak bapak berbual dengan anak-anak di phone pun itu pun boleh detect. Jadi di mana ruang privat itu dah hilang langsung. Itu yang saya rasa, yang saya secara pribadi, itu yang saya takut. Itu yang saya takut. Dan saya tak kira, buat saya bukan PAS masalahnya. Masalahnya state. Kita berharap apa bentuk kerajaan yang nak dibentuk. Especially macam kita sekarang lah, kita tak mau diganggu. Apabila state yang ada sekarang tak setuju dengan idea kita, jadi kuliah sana diharamkan, kuliah ini diharamkan, kuliah yang ala-ala Wahabi isekat kan. Yang maksudnya bila state itu menggunakan prinsip kita boleh mengawal semua individu itu sendiri, jadi bergantung pada state. Kalau state itu Islamik, dia akan pastikan individu itu ikut Islamik. Kalau state itu sekular, dia akan mengharamkan kuliah-kuliah agama.
Jadi kita sebagai orang agama akan memperjuangkan isu yang sama di mana kebebasan individu apa semua. Jadi saya rasa Dr. Farishno punya concern ialah kita tak mahu Islamis bila take over, dia akan menggunakan prinsip yang sama. Dulu sekular memastikan sekular untuk orang terima. Sekarang bila Islamis juga pun Islamis menggunakan prinsip yang sama. Jadi dia akan berbalik-balik gitu, di akhirnya semua orang tidak akan dapat kebebasan. Dan dari situlah datang objection saya tentang debat anti Elton John ni. Walaupun saya sebut lagi, saya bukan fan Elton John. Tapi saya berbelah seorang warga negara Malaysia, kalau dia nak buang duit dia nak tengok Elton John, buang duit lah. Gila tak apa, saya buang duit, saya okok tak apa. Kalau nak buang duit dia, itu hak dia. Tapi atas prinsip yang sama, saya akan menentang mana-mana state di Malaysia yang mengharamkan kuliah PAS. Karena itu juga hak warga negara Malaysia. Kalau mereka nak dengar kuliah PAS, nak pergi ke masjid, nak pergi ke madrasah, itu hak dia. Saya rasa di situ basisnya apa pendirian saya. Atas basis relasi antara individu dan state. Dan saya harap orang PAS mesti sedar bahawa apabila individu seperti saya membela hak untuk orang pergi ke nak menegak Metallica ke Rihanna, itu bukan kerana kita ni geng orang gila yang nak isap candu, nak minum whisky apa ke, bukan kerana itu. Itu kerana kita ingin apa membela ruang individu itu untuk semua. Dan atas prinsip yang sama, kita akan membela hak anggota PAS untuk berkuliah, bermusyawarah, melobi dan lain-lain lagi. Okay, tu what I stand, doktor punya pandangan. Hak kebebasan individu perlu diberi kebebasan. Tu what I stand. Contohnya lah, baru ni LGBT, seksualiti mereka. Sampai ke contohnya lah, kita kata hak asasi demokrasi, kita kata hak berimpun, hak suara. Ini diperjuangkan oleh siapa saja dan kita boleh menerima hak ini. Tapi akan ada hak individu tertentu. Contohnya hak untuk mengamalkan cara dia mereka, gays, bisexual dan sebagainya lah, macam-macam ni. Jadi macam mana public melihat mereka? Contohnya di pandangan pribadi doktor, setakat mana, to what extent sebuah state ini perlu memberi kebebasan kepada individu? Saya rasa ini bukan soal kebebasan dalam kasus LGBT, komunitas LGBT ini. Kalau orang itu dilahirkan begitu, dia dilahirkan begitu. Tak pernah ada, saya tak pernah ketemu orang gay yang pergi ke kelas gay untuk menjadi gay. Dia dilahirkan gay, dia dilahirkan lesbian. Kita tak pergi ke kelas heteroseksual untuk menjadi heteroseksual, kita tak belajar di sekolah. Kita memang dilahirkan begitu. Jadi saya terima itu atas basis manusia itu berbeza. Dan saya tak menuntut bahawa kita menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Saya rasa PAS tak perlu seliberal gitu sehingga menghalalkan apa yang dalam konteks Islam itu haram. Tapi apa yang saya harap akan wujud dalam PAS, yang ini saya lihat dalam PKS, adalah kesedaran bahawa kadang-kadang ada kasus-kasus spesifik begini di mana antara jalan menggunakan state untuk mengkontrol yang mungkin political cost-nya tinggi dan mengawal state agar kita tidak menghalalkan apa fenomena itu, tapi kita sedar bahawa ini fenomena yang memang ada, kita tak dapat lari daripada benda ini. Jadi apakah kita nak masuk ke dalam ruang ini dan menimbulkan krisis dan kontroversi yang akan membuatkan lepas, atau apakah parti-parti Islam ini akan mengambil jalan yang pragmatik seperti yang kamu sendiri cakap tadi. Kita ketemu dengan mereka, kita berdialog dengan mereka. Kalau kita cuba membantu mereka, antara jalan yang keras dan halus, jalan yang lembut dan kasar, saya pilih yang lembut, saya pilih yang halus. Dan saya setuju, bagi saya mereka ini adalah komuniti tertindas. Dan dalam kasus event seksualiti merdeka ini, saya pernah terlibat dalam itu. Karena mereka yang membangkitkan isu, bukan semua mereka ini senang dengan hidup mereka. Banyak yang mengalami krisis spiritual, emosional dan psikologikal dan lain-lain lagi. Saya rasa ini penting untuk memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan rasa ini. Bukan semua yang aktif, bukan semua yang mempromosikan. Ini bukan kempen untuk mempromosikan, bukan menjual kupon gay ya di sana. Dan saya rasa oleh kerana ini yang jalan pragmatik. Seperti yang PKS juga mengambil pendirian yang sama. Mereka tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak mengharamkan apa yang halal. Tapi antara jalan untuk menindaskan komuniti-komuniti ini atau untuk membina nasib mereka. Walaupun mereka tak terima,
ini kita buat kita ini tetap haram. Tapi kita tidak akan memusuhkan kamu kerana ada musuh yang lebih besar. Musuh lebih besar adalah struktur politik oligarki kapitalis di Indonesia yang ini yang punca masalah segala gejala-gejala sosial yang kita lakukan. Kalau orang yang itu miskin menjadi pelacur, kenapa? Miskin itu bukan semula jadi. Miskin, kemiskinan itu tidak wujud. Begitu. Ia, ia satu produk, satu sistem ekonomi. Dan itu yang kita baiki. Dan kamu mangsanya. Saya rasa itu pendirian yang lebih pragmatik dan mungkin lebih etikal juga. Dan jadi itu itulah kalau saya, nah, tapi kalau ini tak diterima lah, tak boleh menjadi AJK pas lah. Tapi kalau saya dalam kedudukan itu akan nasihat saya.